kebetulan Aboiko sekarang ada di Silang Monas, dan hari ini tepat tanggal 5 Agustus kita akan memecahkan rekor dunia, rekor pertama di Indonesia untuk tari The Largest Poco-Poco Dance 2018. Semangatnya seru banget di sini. Keren. Ini dalam rangka persiapan juga pemanasan Asian Games 2018. 3 2 1 Gimana Asian Games, Pak? Kabupaten. Siap, Pak. Pak Panglima, cabang olahraga Asian Games favorit, Pak? Apa, Pak? Saya. Iya, Pak. Iya, dayung. Dayung, Pak. Dayung. Sip, Indonesia bisa, Pak, ya? Iya, bisa. Sip. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Cabang olahraga favorit, Pak? Saya bulu tangkis. Bulu tangkis, Pak, ya? Indonesia positif bisa harus menjuarai Asian Games, ya, Pak, ya? Harus juga. Kalau untuk tiga maskot, Pak, Binbin, Kakak Atung, Bapak, favorit yang mana, Pak? Kakak dong. Kakak, ya? Iya, Atung juga. Apalagi Binbin. Jadi tiga-tiganya adalah kebanggaan kita semua. Karena mari kita mewakili aspirasi dari seluruh keperwiraan yang ada. Betul. Ya. Terima kasih banyak, Pak Menteri. Terima kasih. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kita bangga pagi ini kita menjadi bagian dari sejarah dunia. Indonesia mempersembahkan tari poco-poco terbesar dalam sejarah dunia. Cabang olahraga favorit apa untuk Asian Games? Oh, saya suka sepak bola, suka badminton, voli. Dari tiga maskot Asian Games, Bibin, Kakak, Atung, Bapak favorit yang mana yang paling lucu menurut Bapak? Bangga menjadi orang Indonesia, negara yang memiliki 17.000 pulau dan ratusan grup etnik dan juga banyak bahasa. Kalau menurut saya konten itu as long as it has a good story, I'm talking about film. Film as long as it has a good story, it will be viral. It's the base of everything. So what will be the key of success in maintaining your channel or film? Saya senang pencaksilat. Pertama, kalau Indonesia bisa untuk official attempt ini, kira-kira apa sih tanggung jawab kita sebagai anak muda untuk Indonesia meneruskannya? Pastinya tanggung jawab kita sebagai generasi muda zaman sekarang itu yaitu mempertahankan dan mencintai budaya kita, khususnya poco-poco. Karena siapa lagi yang bisa mencintai dan mempertahankan poco-poco, nanti kalau bukan kita, kalau enggak, nanti diambil oleh negara lain loh. Okay. Ayo.
kalau sebagai pemanasan untuk Asian Games 2018 nih, Mbak Kesia sendiri cabang olahraga favoritnya untuk Asian Games apa nih? Kayaknya semua cabang deh, karena kita kan mendukung Indonesia. Siapa tahu nanti Indonesia menang dan berharap Indonesia pasti menang. Dari tiga maskot, Bin-Bin, Kakak, Atung. Yang paling tiga-tiganya dong maskotnya, okay, karena kan itu lambangnya Indonesia. Benar-benar. Makasih banyak Mbak Kesia, sukses terus. Ya, sama-sama. Itu tadi keseruan official attempt untuk the largest poco-poco dance di Indonesia. Semoga menang. Dan kalau menang ini akan jadi rekor pertama tingkat dunia untuk Guinness World of Record bagi Indonesia. Dan ini keren banget acaranya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dukung terus Indonesia di Asian Games 2018. Dan Indonesia pasti bisa.